Wakil Ketua Umum Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR Ahmad Taufan Sudirjo didampingi anggota DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto berkunjung ke kantor DPP LDII di Jakarta pada Selasa 22 Agustus 2023. Lawatannya tersebut diterima Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso dan didampingi oleh Sekretaris Muhammad Id. Dalam kesempatan itu, Ahmad Taufan mengajak LDII untuk menciptakan pemilu damai. Menurutnya, peran Ormas sangat penting untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 5 tahunan itu. Dan peran Ormas, khususnya Ormas LDII, ini sangat penting karena LDII ini saya nilai adalah Ormas yang salah satu Ormas Islam yang terbaik dan selalu mengedepankan dan membuat situasi politik kondusif. Karena saya lihat LDII ini memang nawaitunya adalah bagaimana caranya proses politik di Indonesia ini berjalan dengan baik, kondusif, dan 2024 proses demokrasi kita berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengawal pemilu supaya berjalan dengan kondusif. Komunikasi ini dalam rangka ya supaya terus hubungan ini bisa terjalin dan LDII juga perlu berkomunikasi dengan orang-orang politik supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan. Yang kedua, supaya kita ikut berperan pula melalui beliau-beliau ini bagaimana caranya kita bisa menciptakan situasi damai pada pemilu tahun 2024. Menurut Kriswanto, jangan sampai bangsa dan umat ini rusak karena agenda 5 tahunan tersebut. Oleh karena itu, LDII terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.